Imbas tanpa NG Baskoro, beginilah watak Bilqis anak Ayu Ting Ting. Gimana info selengkapnya? Saksikan nih Femen Frame. Halo, kembali lagi dengan aku, Gaida. Bilqis Humairah Razak, putri semata wayang penyanyi dangdut Ayu Ting Ting, kini mulai memikirkan masa depannya. Anak perempuan Ayu Ting Ting hasil pernikahannya dengan NG Baskoro Hendarso tersebut telah memilah-milah profesi yang ingin ditujunya padahal usianya baru 8 tahun. Cucu Umi Kalsum dan ayah Ozak telah memantapkan diri untuk berkarir di dunia entertainment seperti sang ibu. Ternyata Bilqis mewarisi watak dan karakter Ayu Ting Ting bukan NG Baskoro Hendarso. Belajar dari ibunya yang selalu semangat tanpa mengenal putus asa dalam meraih cita-cita, Bilqis mengakui termotivasi dari karir cemerlang Bunda Ayu Ting Ting. Kini anak NG Baskoro kian tumbuh besar dan telah mengerti akan masa depan. Tak terasa Bilqis tumbuh menjadi anak gadis yang lucu dan pintar. Hal tersebut diketahui dari curhat Bilqis dalam video tayangan kanal YouTube Kiss You TV unggahan pada 1 Oktober. Dikutip banjarmasinpost.co.id, dari video podcast tersebut terungkap keinginan Bilqis selain menjadi model dan penyanyi, ia juga ingin menjadi seorang dokter. Nantinya Bilqis berharap ketiga cita-citanya tersebut dapat tercapai secara beriringan. Saksikan terus program Fam and Frame hanya di Banjarmasin Post dan jangan lupa beri like, komen, dan subscribe juga ya. Bye-bye!